Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan memberikan tutorial cara menginstal aplikasi MyGatensi untuk uji SKK. Nah, aplikasi ini diperuntukkan untuk asesi dan asesor. Yang pertama, Bapak Ibu asesi maupun asesor, download terlebih dahulu aplikasi Gatensi Setup. Namun sebelum download, Bapak Ibu diharuskan koneksi dengan internet. Kemudian jika sudah terkoneksi dengan internet, bisa langsung di-download dengan cara klik kanan, kemudian download. Nah, nanti akan ada seperti ini. Jika downloadnya sudah selesai, show in folder. Nah, kemudian kita salin aja atau copy. Kita ke partisi C, kemudian program file. Setelah itu kita membuat folder namanya MyGatensi. Kemudian kita paste aja di sini. Kemudian cara instalasinya hanya di double click saja atau di enter. Kemudian bisa Bapak Ibu pilih yang run. Kemudian kalau misalnya destinasinya tidak sesuai dengan yang kita buat, bisa langsung aja dicari. Ada di partisi C. Kemudian program files. Mencari MyGatensi, oke. Kemudian next. Boleh create at desktop shortcut. Kemudian next. Install dan tunggu proses instalasi hingga selesai dan pastikan internet Bapak Ibu terkoneksi dengan baik, karena setelah instalasi ini Bapak Ibu akan otomatis mendownload update terbaru dari sistem uji ini. Nah, kemudian ketika instalasi sudah selesai, langsung saja ini di checklist launch Gatensi certification, kemudian finish. Nanti dengan sendirinya sistem ini akan mendownload file-file terbaru yang ada pada sistem tersebut. Nah, dan ini dipastikan pada Bapak Ibu untuk terkoneksi dengan internet.